Welcome back to my channel. Kali ini kita akan unboxing lemari locker box dari Napoli. Dibeli dari Shopee. Ayah, ini buat sepatu. Ya, bisa buat rak sepatu juga. Ya, ini tutup-tutupnya. Ini yang paling besar. Ibu lihat, isinya kayak gini. Ini untuk cover depannya. Kita baca dulu petunjuknya, kemudian kita coba rakit. Ya, ini sudah dipasang satu sisi untuk satu susun kayak gini membutuhkan satu lapisan dasar, membutuhkan satu lapisan dasar, kemudian membutuhkan dua tutup samping. Ini ada panah ke bawah. Ini posisi bagian bawah ya. Ini untuk pintu depan. Untuk pintu untuk tutup samping ini arahnya ke bawah. Sini ya, dipasang seperti ini. Ya, sampai bunyi klik nanti. Pastikan untuk pengait ini ada di bagian atas sehingga tidak terbalik. Pintu sampingnya seperti
Belah tutup samping juga kita pasang kembali. Bagian samping sisi sampingnya. Kita pasang sampai ini klik. Kemudian kita butuh tutup depan, bisa dipasangkan dulu di sini. Posisi tulisan pastikan tidak terbalik. Ini ya, nanti ketika sudah rapat posisinya bisa ditutup seperti ini. Kita pasang dulu yang tutup belakangnya. Ini tutup bagian belakang. Pastikan pas memasangnya. Ya, ini bagian belakang sudah terpasang. Sekarang bagian depan tutupnya. Ya, seperti ini. Untuk rak selanya bisa ditaruh saja. Seperti ini. Ya, kemudian satu sisi, satu susun kita susun ke lapisan berikutnya. Seperti ini.
Ya, ini satu lapisan bawah sudah terpasang. Ya, seperti itu. Nanti kita lanjutkan bagian berikutnya ya. Setelah kita pasang dua susun, jadikan satu. Kita bisa lanjut ke susunan berikutnya, bagian atasnya. Seperti ini lagi, ini untuk lapisan bawah. Ya, seperti ini lagi ya. Nanti kita susun kembali. Untuk bagian bawah, kita bisa pasangkan kaki-kakinya. Ini ada seperti ini untuk kaki-kakinya. Pastikan untuk kuncinya ini pas ya, sampai bunyi klik nanti. Ya, ini kuncinya. Dipaskan dengan yang sebelah sini. Thank you.
Bisa kita ganti untuk yang lain, untuk bagian bawah. Kita bisa pasangkan kembali untuk sisi samping. Ini pastikan berada di bawah, ini berada di atas. Tinggal tutup belakang. Kemudian tutup depan. Untuk tulisan, pastikan tidak terbalik. Tinggal kita jadikan satu. Kita pasangkan jadi satu. Thank you.
tinggal yang bagian atas kita pasangkan terakhir, kemudian kita tutup. Kita pasangkan. Bagian samping dulu. Bagian samping lagi. Belakang bagian tutup belakang sudah dipasang. Langkah terakhir kita pasang cover depan. Untuk terakhir kita pasangkan tutup